Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info hangat yang panas di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Ruhainis tiada masalah buat babak bersentuhan. Pelakon Ruhainis berkata, sebagai anak seni, dia mengakui tiada masalah untuk melakukan babak bersentuhan dengan pasangan hero dalam filem maupun drama. Memetik Kosmo, Ruhainis tetapi babak tersebut haruslah masuk akal, bersandarkan logik jalan cerita, serta tidak dibuat untuk mempublikasikan murahan. Sekiranya ada babak yang memerlukan saya dan pasangan bersentuhan, itu tidak mengapa. Contohnya untuk babak kemalangan dan saya terpaksa disokong oleh hero. Itu logik juga. Nak berkarya jangan kolot sangat, tapi kalau tiba-tiba nak kena peluk, cium, itu tidak boleh, katanya. Dalam pada itu, Ruhainis berkata, dia tidak akan melakukan adegan bersentuhan selepas mendirikan rumah tangga bagi menghormati suaminya. Apabila sudah berkawin, saya akan tolak babak persentuhan dengan lelaki karena menghormati suami. Sebagai istri, saya kena jaga air muka dia, katanya. Sementara itu, Ruhainis berkata, dia akan berbincang dengan pengarah terlebih dahulu jika ada babak yang melampau dalam naskah berkenaan. Kalau perasan dalam lakonan saya memang tiada ada babak atau adegan yang melampaui batas. Kalau ada sekalipun, saya akan coba berbincang dengan pengarah. Setakat ini pengarah belum pernah kata tidak bila saya berbincang dengan mereka, katanya.